guys, welcome back to our YouTube channel di Best Bima ACC. Solusi aksesoris handphone Anda untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. So, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang bagaimana caranya memasang webcam di komputer ataupun di laptop. Nah, kebetulan di sini aku gunain PC atau komputer. Nah, jadi nanti aku memasang webcam itu di komputer ini gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu fungsi webcam itu apa, webcam itu sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk kita membuat video seperti virtual zoom dan yang lainnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya laptop tapi kameranya itu kurang bagus, ataupun kalian punya PC yang nggak ada kameranya, kalian bisa gunakan webcam ini untuk membantu kegiatan kalian dalam hal-hal tersebut tadi gitu. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya di bawah agar teman-teman bisa dapatkan video-video terbaru dari kita. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mending kita ke inti videonya aja. Oke, nah jadi ini adalah kedua webcam yang mau aku review dan aku pasang ke komputer. Jadi ada webcam yang full HD 1080 pixel. Kemudian juga ada webcam yang resolusi HD 720 pixel. Nah, jadi kedua webcam ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita akan lihat aja nanti. Oke, aku coba untuk pasangkan yang 1080 pixel terlebih dulu. Gimana hasilnya? Kita langsung unboxing aja. Nah, jadi webcamnya ini masih dibungkus plastik. Kemudian ini kertas panduannya. Oke, langsung aku buka aja webcamnya. Nah, jadi ini dia webcam yang 1080 pixel tadi. Bisa dilihat ya teman-teman, ada USB-nya. Webcam ini sendiri cukup fleksibel digunakan, bisa dibuat berdiri seperti ini saat kita mau record, ataupun bisa kita dudukkan di atas layar monitor kayak gini. Cuma biasa kebanyakan posisi webcamnya itu saat digunakan ya kayak gini. Oke, kalau gitu aku langsung pasangkan aja USB-nya ke CPU kayak gini. Lalu kita masuk ke settingan di komputernya. Kita ketikkan aja di kolom search yang ada di bawah pojok kiri komputer desktopnya. Kita ketikkan aja kamera. Nah, ini dia. Oke, nah jadi udah langsung terkonek kayak gini ya teman-teman. Bisa dilihat, ini tampilan resolusinya cukup bagus ya teman-teman. Ketika kita menggunakan webcam ini, backgroundnya itu seperti kayak kamera GoPro gitu ya. Lalu aku coba record videonya. Oke, selanjutnya aku buka yang 720 pixel. Kita lihat isi dalamnya. Ternyata juga sama kelengkapannya seperti yang tadi. Dan aku coba keluarin dari plastik. Dan ini dia webcam yang 720 pixel. Ada kepala kabel jack dan USB-nya. Kita langsung pasangkan aja USB dan kabel jack-nya ke CPU. Lalu kita langsung buka settingan kameranya seperti yang tadi. Aku capture foto dulu, lalu aku coba videonya. Nah, jadi ini adalah webcam yang ukuran 720 pixel ya teman-teman. Jadi 720 pixel ini bisa record suara juga. Oke, nah jadi tadi kita udah sama-sama lihat gimana cara pemasangan webcam di PC ini. Nah, jadi di setiap webcam itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya kayak di 1080 pixel ini, webcam ini memang resolusi videonya itu tinggi, tetapi tidak ada record suaranya, jadi nggak bisa record suara. Beda hal dengan yang webcam 720 pixel, walaupun dia resolusinya 720 pixel, tetapi dia mempunyai fitur record suara. Nah, jadi tergantung teman-teman mau gunain webcam yang mana, sesuai dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mau beli webcam ini, aku udah letak linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja di marketplace kami. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. And see you next.